Okay guys, saatnya gue mau check out. Bye bye Singapura. Tapi gue check outnya pesawat yang malam. Dan lucu banget, ada teman gue yang apa namanya ketinggalan pesawat dan dia harus bayar tiket. Barbie Kumalasari jadi sorotan, namun dirinya tak peduli omongan orang. Kini, di tengah pamerkan kemewahannya jalan-jalan di Singapura saat bulan Ramadan, Barbie Kumalasari menyebutkan hanya orang kaya yang bisa begini. Setelah pamerkan kemewahan di sosial media, kali ini Barbie Kumalasari pamer lagi, pamer uang. Tak hanya itu, pamerkan kemewahan saat dirinya jalan-jalan di Singapura, Barbie Kumalasari dengan bangga mengungkapkan kalau dirinya menghabiskan uang 10 miliar hanya untuk berpacaran dengan Brondo. Mendapat komentar-komentar nyinyir dari para netizen pun, Barbie Kumalasari tak peduli. Sudah biasa Barbie Kumalasari jadi sorotan, karena menurut Barbie Kumalasari, banyak yang iri kepada dirinya, banyak yang menginginkan kehidupan seperti Barbie Kumalasari dengan kehidupan kaya, mewah, mentereng, pamerkan banyak uang seorang Barbie Kumalasari. Untuk berdua sebesar 14 juta, aduh, udah PCR-nya 4 juta, terus beli tiket pesawat lagi 14 juta, lumayan lah ya 20 juta. Ya, begitulah ya namanya mana ada nginep di hotel bintang 5, microwave pun bisa dibawa masuk ke dalam untuk memasak kodok kesukaan dan kesayanganku. Alah, paling foto ini adalah editan. Tak terima, Barbie Kumalasari langsung memvideokan saat dirinya berada di hotel mewah Singapura untuk membuktikan kepada para netizen kalau seorang Barbie Kumalasari tidak editan, melainkan benar-benar real jalan-jalan hidup mewah di Singapura. Baru-baru ini Barbie Kumalasari ketahuan dirinya dijamret, bahkan pamerkan luka jamretan. Bukannya didukung para netizen, Barbie Kumalasari malah diculit. Banyak yang menyebutkan pantas dijamret karena kerap pamerkan kemewahan. Barbie Kumalasari saat liburan pun diculidin. Itulah kalau orang terlanjur kaya, apa aja pokoknya bisa. Masuknya dari mana? Dari rooftop, cing, jangan sedih. Yuhu, kodok kami. Singapura gak ada yang murah, pastinya mahal semuanya, em. Oke, kita check out dulu karena sekarang udah jam 1 dan waktunya gue shopping. Bye bye. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.